uratnya sudah keluar beberapa saat penyemprotan. Mungkin ulatnya sudah pusing. Untuk jenis ulat ini, kalau di tempat beberapa detik saja ulatnya sudah pusing-pusing, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bata Tunas dimanapun Anda berada, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya. Untuk di kesempatan kali ini, saya mau berbagi pengalaman saya mengenai cara menggunakan insektisida yang bermerek Matador. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pain. Untuk 300 ml air, di sini saya menggunakan 1 ml insektisida. Untuk pemberian dosis insektisida yang bermerek Matador ini, teman-teman jangan sampai kelebihan dosis. Bisa menyebabkan daun layu, khususnya daun yang masih muda. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena saya sudah mencoba ya. Untuk 1 liter air, teman-teman membutuhkan 3 ml insektisida. Kocok-kocok terlebih dahulu sebelum teman-teman menggunakan, biar tercampur merata. Untuk aturan pakai di sini tidak tertera ya teman-teman, jadi saya menggunakan cara saya sendiri. Saya berani menerapkan ukuran ini karena sebelumnya saya sudah mencobanya terlebih dahulu. Insektisida yang ini ampuh untuk membasmi ulat, semut, ulat yang ada di pohon, dan yang lain-lain. Dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart. Teman-teman jangan lupa menyemprot bagian tanah, karena biasanya ulat ada yang sembunyi di dalam tanah maupun bertelur. Silhouettes of you are like a taunt. Never really notice what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Baru beberapa detik saja ulatnya sudah pusing-pusing, teman-teman. Untuk mengatasi ulat yang di dalam lubang, teman-teman tinggal menyemprotkan saja. Tunggu beberapa saat, pasti ulatnya keluar kalau masih ada. Untuk ulat yang di dalam pohon ini menjengkelkan sekali, teman-teman. Bisa membunuh tanaman sebesar apapun. Ulatnya sudah keluar beberapa saat penyemprotan. Mungkin ulatnya sudah pusing. Untuk jenis ulat ini, kalau di tempat saya namanya ulan-ulan. Kalau di tempat kalian namanya apa, teman-teman? Ini sudah koit ularnya ya, ularnya, ulatnya yang satu lagi. Sangat cepat sekali. Ini baru belum ada 1 menit tadi. Kalau yang jenis ini
Ini tidak mati tapi kabur ya teman-teman. Ini namanya apa? Saya juga kurang tahu. Kalau yang hama putih ini, kalau di tempat saya namanya cabuk. Kalau di tempat kalian apa teman-teman? Oke teman-teman, cukup sekian informasi dari saya mengenai cara menggunakan insektisida yang bermerek Matador. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam mata tuna. Keep me on red, oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. What if I lay down and I play